dapat sayap galaksi nih, Jo Winston. Wah, keren banget kan, Jo Winston? Iya, Putri, keren banget tuh. Oh iya, hari ini udah update loh, Putri. Udah update loh. Ayo buruan buka. Update-nya ada apa aja sih? Ah, yang benar, Jo Winston. Udah update. Oke, ku akan buka ya, Jo Winston, dan ku akan bacakan update yang terbaru. LOL Surprise ada di PKXT. Boneka-boneka favorit dari seluruh dunia tiba di semesta PKXT dengan penuh gaya. Ayo kita lihat. Pengalaman unik. Bola LOL Surprise membawa pengalaman buka hadiah yang menyenangkan dan tak terlupakan. Tampilan menawan. Sedikit bocoran, tampilan boneka dan item LOL Surprise yang eksklusif ini sangat fantastis. Cari petunjuk. Cari petunjuk LOL Surprise di semesta PKXT dan buka stiker baru untuk album kamu. Salon rambut. Temukan keajaibannya di sini. Kini kamu bisa berdandan bak boneka LOL Surprise dan bersenang-senanglah. Dan seperti biasa dapat hadiah update ya teman-teman, 200 koin emas. Dan di sini juga ada penawaran baru nih teman-teman. Bola LOL Surprise dan untuk satu kali buka harganya 7.000. Untuk 6 kali buka harganya 25.000. Oke, kita lihat penawaran lagi ya teman-teman. Penawaran selanjutnya adalah di sini ada kostum pahlawan atau pahlawan arcade ya teman-teman, harganya 43.000. Kita akan dapat 2 kostum loh teman-teman. Nanti ku akan review ya apakah salah satu di antara kostum ini merupakan armor. Oke, yuk langsung saja kita lihat lagi penawaran yang lainnya. Dan di tampilan penawaranku itu ada 2 pilihan nih teman-teman. Yang satu bola LOL-nya itu dibuka pakai gem dan yang satu pakai uang. Nah, aku akan buka yang pakai gem ya teman-teman. Dan di situ ada simbol kreatornya. Wah, apakah ini mungkin khusus untuk kreator penawaran yang pakai gem itu? Coba cek di HP kalian ya teman-teman. Dan di sini aku melihat ada bola LOL Surprise yang belinya itu pakai gem. Nah, karena aku punya gem, jadi aku mau buka bola LOL Surprise ini pakai gem aja ya teman-teman. Dan inilah dia hadiahnya, banyak sekali. Ada kostum dan perabotan. Oke, aku akan langsung buka ya teman-teman. Dan untuk 6 kali itu 50 gem. Sepertinya lebih murah yang pakai gem ya teman-teman. Oke, langsung saja aku akan buka. Untuk LOL Surprise yang pertama. Oke, ini ada resletingnya, dibuka dulu ya teman-teman. Dan di sini ada lapisan pertama. Kita akan buka dan keluarlah permen. Wow, permennya bisa dibuka dan keluar. Wow, dapat rok nih teman-teman. Akhirnya langsung dapat kostum ya teman-teman. Oke, kita cari lagi. Dan ini lapisan yang kedua, dapat. Wow, dapat celana nih teman-teman. Oke, ku dapat 2 kostum ya teman-teman. Dan yang ketiga, ini dapat perabot. Jadi satu bola LOL itu bisa dapat 3 item ya teman-teman dengan 10 gem. Wow, ini sih keren sekali. Ini murah banget ya teman-teman. Oke, untuk bola yang kedua, aku akan langsung buka lagi ya teman-teman. Lapisan pertama dapat apa? Dapat rambut. Oke, lanjut lagi. Lapisan yang kedua dapat rambut cewek. OMG. Oke, ini keren sekali. Dan yang ketiga dapat perabotan. Oke, lanjut. Bola LOL yang ketiga. Kita buka resletingnya dulu nih teman-teman dan cari lapisannya, dan keluarlah si permen ini. Kita baru buka deh. Wow, dapat tas. Oke, untuk lapisan yang kedua dapat apa ya teman-teman? Wow, dapat kacamata cewek. Dan yang ketiga dapat perabotan. Oke, dan lanjut lagi. Untuk yang keempat ya teman-teman, bola LOL yang keempat. Oke, untuk yang pertama aku dapetin apa kira-kira? Dan wow, dapat sepatu. Oke, nice, dapat sepatu lagi. Ini lapisan pertama dan kedua ini kostum ya teman-teman. Dan lapisan yang ketiga itu perabot. Oke, dan ini aku buka lagi sampai lengkap ya teman-teman. Oke, dan ini kostumnya. Nice, ini kostum cowok pasti. Nah, dan yang lapisan yang ketiga adalah perabot. Oke teman-teman, dan ku sudah dapat semua nih. Tinggal ku beli yang
50 gem ya teman-teman. Dan di sini cuma dapat perabotan saja. Bagi teman-teman yang pengen perabot LOL yang banyak, bisa beli yang banyak juga ya teman-teman. Dan nanti kita bisa untuk dekor di rumah. Wah, aku jadi pengen dekor nih rumah spesial LOL. Kira-kira bagus nggak ya? Oke, kapan-kapan aku akan dekor ya teman-teman. Dan inilah dia, kita tinggal ambil perabotan-perabotan dengan membuka 6 bola LOL surprise. Jadi satu bola itu dapat 3 item. Jadi kalau 6 kali berarti ku dapat 18 item nih teman-teman dengan 50 gem. Wow, ini murah ya teman-teman. Oke, dan ini masih ku buka lagi. Dan ini bukanya juga agak lama ya teman-teman, karena harus membuka lapisan pertama berupa permen. Dan permen itu juga harus dibuka. Setelah itu kita harus buka lagi permen lagi, dan baru lapisan ketiga ya teman-teman. Jadi agak lama, agak lambat ya teman-teman. Oke, dan ku dapat semua perabot yang ada di item yang ada di sampel tadi ya teman-teman. Oke, ini ada apa lagi? Oke, kursi sofa yang panjang. Oke, inilah dia yang ku dapetin. Wow, banyak sekali. Dan banyak juga yang kembar ya teman-teman. Oke, banyak yang sama. Oke, gak apa-apa, kita bisa spam lagi. Untuk next ku mau buka lagi yang 50 gem ya teman-teman, supaya ku dapet perabotan banyak. Dan setelah ku buka bola LOL surprise ini, ku mau review kostumnya nih teman-teman. Kostum yang tadi ku dapetin. Oke, yuk kita lanjut yuk. Oke teman-teman, inilah dia kostum yang pertama. Ini kostum LOL yang cewek ya teman-teman. Kita lihat. Wow, bagus sekali. Rambutnya, kacamatanya, bajunya, roknya. Wow, dan sepatunya juga. Legging-nya bagus sekali. Dan lanjut untuk kostum yang kedua, kita di sini melihat di sini rambutnya ini lucu banget ya teman-teman, dan juga kaosnya juga bagus. Ini celana ya teman-teman, celana tapi ada jaket atau kemeja yang diikat di pinggang. Oke, jadi kalau dari belakang itu seperti rok ya teman-teman. Dan inilah dia kostumnya. Ini bagus sekali, buat cewek juga bisa, tapi rambutnya jangan ya teman-teman. Oke, lanjut untuk kostum yang ketiga. Ini kostum arcade ya teman-teman. Dan wow, bagus banget. Dan ku suka warna bajunya nih teman-teman, keren sekali pinknya. Oke, dan ada headsetnya juga. Oke, lanjut. Dan untuk yang terakhir, apakah ini armor? Oke, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat apakah ini armor dan adakah kelebihannya. Oke, kita lihat ya teman-teman. Dan aku akan coba di sini. Kalau jalan ada efeknya halilintar ya teman-teman. Ada efek petir. Wow, dan juga ada kelebihannya. Ini bisa lompat 3 kali loh teman-teman. Wow, cat armor aja cuma 2 kali. Ini 3 kali loh teman-teman. Ini keren sekali. Wow, bagi teman-teman yang pengen, ayo buruan beli. Tapi pakai uang asli ya teman-teman. Oke, dan gimana nih armor yang baru ini? Keren banget bukan? Wah, ini sih sangat mantap. Oke, lanjut untuk yang terakhir, ku akan menuju ke salon kecantikan. Karena tadi di update tadi ada sebuah penampilan baru. Apakah itu? Oke, wow, salonnya sudah berubah nih teman-teman. Jadi bagus sekali, dan di sini ada robot. Halo, apa kamu lihat ini? Bola LOL surprise tiba di BKC dengan kemeriahan. Tetap trendy dan buat rumahmu modis dengan tampilan baru dan item eksklusif LOL surprise petunjuk menggunakan ESPY. Temukan pengalaman penuh kejutan. Oh, bola LOL surprise. Wah, kalau itu sih ku udah beli semuanya, sudah borong semuanya nih Bang Robot. Kirain jual rumah salon. Oke teman-teman, dan kita melihat di atas salon itu ada kotak kejutan. Oke, yuk kita ambil. Tapi ku harus membeli power up dulu ya teman-teman. Oke, ku akan beli dulu dan ku akan minum power up untuk ambil kotak kejutan itu. Nah, sekarang ku akan minum dan ku mau selfie dulu ya teman-teman.
ku share di aplikasi Yune. Oke, bagi teman-teman yang belum follow PKSG ku, silakan follow Putri 000. Terima kasih. Dan sekarang saatnya aku akan ambil kotak kejutan. Dan kira-kira isinya apa ya teman-teman? Apakah gem atau koin? Langsung saja aku akan ambil ya teman-teman. Dan isinya adalah 300 koin emas. Dan sekarang ku mau masuk salon dulu ya teman-teman. Dan inilah dia Bang Robot. Hai Bang Robot, apakah kamu menjual sesuatu yang baru? Tentu saja aku jual sesuatu yang baru. Ayo cobalah. Inilah dia semprotan make up instan. Ini tahan air loh, dan ada dua macam. Ayo silakan beli semuanya. Oke Bang Robot, ku sudah beli dan ku akan coba dulu di sini ya Bang Robot. Wah, kira-kira wajahku jadi seperti apa ya? Loh, kok wajahku jadi seperti ini Bang Robot? Kok mataku jadi lebar gini Bang Robot? Hah? Iya, itu adalah riasan boneka LOL. Oh, ini riasan boneka LOL. Dan ku akan coba yang satu lagi ya. Dan apakah ini sama? Sama-sama mataku jadi lebar gini. Wah, sekarang ku sudah berubah jadi boneka LOL nih teman-teman. Tapi ada yang kurang. Ku harus ganti kacamata ya teman-teman. Dan ku akan berubah jadi boneka LOL. Oke teman-teman, inilah dia, aku sudah berubah sepenuhnya jadi boneka LOL. Dan inilah 4 kostum baru dengan riasan LOL. Dan inilah dia teman-teman, bagaimana menurutmu? Wow, keren sekali bukan? Dan ini kostum yang kedua dengan riasan LOL juga nih teman-teman. Oke, ini keren sekali. Dan lanjut ke kostum yang ketiga dengan riasan LOL. Dan inilah dia kostum yang ketiga. Dan ini keren sekali. Dan lanjut untuk kostum yang keempat. Yang terakhir adalah armornya. Dan inilah dia armornya. Dan karena ini pakai helm, jadi riasannya nggak kelihatan dong. Oke teman-teman, itulah dia 4 kostum baru yang ada di update LOL Surprise ini. Dan sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa follow Instagramku, JT Putri Isti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.